Sejumlah
juga dengan perawat. Kami sudah mengadakan kerjasama dan koordinasi. Karena nanti Bapak pulang ke hotel, Bapak lihat ada sebelah kiri, ada kami punya rumah sakit daerah. Kami akan kenapa sampai kami harus membina tenaga kita sekolah. Karena rumah sakit siap harus dilengkapi dengan tenaga medis, para medis dan dokter, bahkan dokter spesialis. Hari ini kami sudah punya dokter spesialis, 7 dokter spesialis. Dan direncanakan Ibu Menteri Pendidikan Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia sedia setelah kunjungan sel pajak beliau akan kesini, tapi beliau telah kemarin lewat protokol menyampaikan nanti bulan September kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk meresmikan masa kejayaan dan nanti sebentar Bapak Presiden. Inilah komitmen kita sesuai visi pembangunan sumber kesehatan itu membangun manusia sumber kesehatan yang cerdas, sehat, dan mandiri. Di visi pembangunan dengan sejumlah visi pembangunan pada periode kedua ini, kami lebih titik berat pada sumber daya manusia dengan sasaran program penyelidikan kesehatan dan kesehatan spiritual. Orang pintar, orang sehat, tapi berperilaku yang baik. Itulah paling dulu membangun sumber daya manusia secara lengkap, pintar, sehat, dan berperilaku baik. Bapak Dirjen yang saya hormati, Bapak Rektor, Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPRD dan para undangan yang saya hormati, Tuhan membuat segala sesuatu tidak pada waktunya. Beberapa kali yang lalu kami baru saja merayakan 11 tahun Kabupaten Sorong, tepatnya tanggal 6 Agustus yang lalu. Kemarin kami merayakan 69 tahun Republik Indonesia. Bapak hadir memberikan spirit terutama memperkat kedaulatan kita membangun kabupaten ini, tetapi juga menghormati para pejuang bangsa kemerdekaan dengan misi kemudian perjalanan dengan berbagi. Hari ini para pahlawan akan tersenyum bahwa hasil jerupaya mereka, hasil perjuangan mereka, terutama model pendidikan pertahanan yang kita akan buka di seluruh kesehatan ini. Tadi Bapak telah melihat bagaimana konsistensi, bagaimana semangat keluar kita, bagaimana saya dan Dewan memperjuangkan program ini, tak menuju utama mendapat dukungan besar dari Bapak Rektor kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Rektor. Saya tidak langsung dari Bapak Dirjen, Rektor Unipa yang telah Rektor yang paling pintar di tanah Papua ini. Bukan secara lokal, tapi di tingkat dunia juga. Bapak sudah selama Bapak jemputan dari Inggris, ya. Bukan kuliah dalam negeri, tapi luar negeri. Lalu buat dia orang yang kaya dalamnya, ya. Beliau telah melanjutkan sejumlah program yang salah satunya. Model pendidikan vokasi ini berdasarkan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 memberikan peluang bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan potensi unggulan daerah dengan kita membuat model pendidikan vokasi. Tadi Bapak Direktur Jenderal katakan 75% adalah praktik, 25% di dalam lab. Jadi kamu siap dong? Siap. Nah, siap untuk turun di lapangan, siap belajar di lapangan. Sehingga Tuhan saya Bapak Dekan dan masuk kosong di luar baris. Siap dong? Siap! Tuhan saya, Tuhan ini bukan hanya dengan Bapak dari Purcitra, tapi Tuhan. Itu Ibu Pendeta dari Tuhan. Di sini. Itu Bapak Pendeta. Suasana kita, dalam perayaan kabupaten kami sekuri dan tahun Republik Indonesia. Mana gitu? Bapak Gubernur Jenderal harus datang sini. Beliau tadi di Manokwari cuma beberapa jam. Kalau tidak salah 4 jam Bapak Rektor, ya. Iya. 4 jam saja di Manokwari. Tapi di seluruh selatan, mulai hari ini sampai besok pagi dia tidur di sini. Jadi Bapak Rektor bilang saya, Bapak Manokwari dia sedih. Dan tersinggung gitu. Kenapa kamu cuma? Kenapa kamu cuma?
Jadi itulah karena ada suara dari atas saya. Bapak Dirjen, mereka ini adalah sebagian besar anak-anak bangsa ini yang tidak mampu untuk pendidikan keluar. Bapak, tujuan dari kehadiran Bapak Pendidikan Tinggi ini saya yakin untuk mendekatkan layanan pendidikan tinggi di daerah, terutama di Sulawesi Selatan ini. Ini yang dari perusahaannya ada datang nggak? Keterampilan ini akan dijampingi Universitas di Papua sebagai Universitas terdampak. Itu di sebelahnya Pak Apo itu? Bukan? Pater, itu Pater. Oh, Frater. Pastor. Dan saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Bapak Dirjen dari... Ya, kalau Pak Paulus Katolik. Tapi melalui visi misal, melalui studi kelayakan yang mantap, apakah layak mendirikan sebuah perguruan tinggi yang berbasis termasuk. Kita telah mengadakan seminar proposal di sini dan mendapat respon dari sebagian besar representasi rakyat yang hadir dan mendukung program ini. Bapak, kami buat program ini bukan karena maunya saya, bukan maunya DPR, tapi memang tangisan masyarakat. Mereka selama ini katakan, kami tidur di atas kekayaan orang lain yang bekerja. Saat ini lembaga pendidikan ini menjawab, kami juga bisa. Coba teriak, kami, saya juga bisa. Saya juga bisa. Ulang. Saya juga bisa. Ulang. Saya juga bisa. Mereka menyatakan bisa rumah. Bapak, kita itu memiliki sendiri. Menurut sumber daya alam yang melimpah itu berkas di pertanian. Tadi pemerintah masuk, hujan dulu loh. Itu berarti hujan berat. Bukan hujan di Indonesia. Jadi kami berkasih kepada kita. Dan beliau adalah wakil kepala dunia. Pemerintah keselamatan yang hadir di tanah ini. Tadi saya juga lapor sebuah Dirjen Perwakilan DDI yang pasal 1. Daerah di mana sejarah integrasi bangsa. Pada tanggal 1 Mei 63 yang lalu, pasukan khusus AUMI PDT mendarat di sini dan banyak pahlawan bangsa tertutup di sini. Bapak datang di sini kembali dari menghormati para pejuang integrasi kedua kedua bangsa yang telah pertarungan jiwa raganya untuk tanah ini. Bapak Dirjen, Bapak Direktur, serta undangan hari ini yang saya hormati, Kabupaten Sulawesi Selatan baru berusia 11 tahun, kami masih baru. Namun dari sisi dinamika pembangunan di kabupaten ini, kami termasuk 11 besar daerah. Dari 11 daerah pembangunan termasuk urutan ketiga pembangunan daerah di Tanah Papua ini. Sebelas daerah baru ini, evaluasi dari itu dalam Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dari 11 daerah baru yang dibentuk dasar undang-undang nomor 26 tahun 2006-2002. Dinamika pembangunan daerah dan perkembangan yang sangat besar. Semua ini karena dukungan masyarakat, situasi kondisi daerah, dukungan luar dari perkembangan Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan sampai periode kedua saya ini tinggal satu saja yang kami masih berjuangkan itu saja, itu kami kekurangan bahan-bahan ini yang saya lagi berjuangkan pembangunan depo, sehingga kita harap pembangunan depo itu mengakses ke tersedia bahan-bahan ini di daerah-daerah itu. Saya tidak melakukan seluruh pembangunan yang langsung di daerah dan sudah sekian banyak yang kita laksanakan. Namun terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, hari ini Bapak akan meresmikan Akademi Universitas Negeri Sulawesi Selatan yang konsentrasi studi pertama ini adalah konsentrasi studi pangan yang khusus potensi satu yang kita cipta. Sekali lagi saya menyampaikan hormat dan terima kasih. Itu di setiap kabupaten dan kota harus ada satu. Dosen yang hadir kurang lebih seminggu, Bapak Dekan dan Bapak Ibu dan dosen-dosen harus diperhatikan kita untuk mengadakan persiapan-persiapan
terutama pengenalan kehidupan kampus, masa pengenalan kampus yang sudah dilalui, dan hari ini kita hadir sebagai sebuah momentum sejarah pendidikan di Kabupaten Solo Selatan ini dengan akan diresmikannya Akademi Universitas Negeri Solo Selatan yang akan ditandai dengan penandatanganan prasasti dan acara-acara lainnya. Selanjutnya, Bapak Rektor Universitas Negeri dan Pak Rektor akan memberikan kuliah umum bagi kita sekalian. Saya pikir itu saja pengantar dan saya mengharapkan dan memberikan hormat dan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas yang hadir di tengah-tengah kita. Spirit beliau hadir di sini akan mengobarkan kegiatan yang akan turun juga di sini. Bapak Rektor Universitas Negeri, kami sudah siapkan lahan 15 hektar di Mosurai. Artinya tadi Bapak lihat itu kampus sekitar. Kita harap angkatan pertanian akan melahirkan angkatan-angkatan berikut yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah kita. Jadi kami sudah siapkan lahan bersertifikat 15 hektar untuk pengembangan kampus ini menjadi kampus yang dipilih, artinya yang saya tadi bapak tunjuk masih sementara sini kampus sedang hebat di semua lengkap ya, sangat hebat. Jadi saya bapak rektor dengan bapak dirjen di situ juga sesua, jadi siap-siap dengan bapak tunjuk bapak tunjuk ya, kesungguhan kita dengan bapak mulai memberikan kepercayaan atas pemerintah bahwa kita sanggup mengadakan pendidikan tinggi di daerah. Itu beberapa hal yang memang tanah itu menjadi persyaratan. Bahkan orang punya persyaratan, salah satunya adalah harus kita siapkan tanah. Tanah kita kami siapkan sejak tadi itu hanya kampus sementara. Sementara saya sudah tidak apalagi yang jadi yang datang ke soalnya. Saya memang sedikit kami mendapat kunjungan dari Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UPKB kemarin berkunjung. Kami juga sudah menyampaikan titipannya. Mereka bisa memperjuangkan pembangunan kampus APNAS di Mosuare. Lahan sudah tersedia. Ya Tuhan, saya sekitar ingat pendapat tadi. Apalagi Tuhan, saya masih sekitar. Jadi pasti kalau awal ini Serang Selatan oleh APBD yang kecil karena hanya siapkan 5 miliar dan awal kami siapkan 6 miliar, kami yakin kami akan dapat suntikan dana dari APBD karena memang kampus ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan suntikan dana sebagai dana pendamping awal 5 miliar itu akan mendapat ganda dari tahun itu loh. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan sebagai pengantar, sekali lagi atas nama masyarakat, Dewan Guru Karet dan pemerintah kita, kami menyampaikan terima kasih. Dan sebesar-besarnya kunjungan bapak, walaupun bapak hanya pakai susi air, susi kecil saja, pesawat kecil, 70 menit terbang dari Manokwari sampai di sini, tidak sembarang. Kemudian satu jam seperti itu terbang beliau dari pesawat yang besar tidak ke pesawat kecil, itu luar biasa. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati upaya-upaya kita ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.